hasil Liga Inggris ke-21. Minggu, tanggal 14 Januari tahun 2024. Newcastle United kalah 2-3 dari Manchester City. Dan Everton bermain imbang 0-0 dari Aston Villa. Hasil Liga Inggris pekan 21, Sabtu, 13 Januari 2024. Burnley bermain imbang 1-1 versus Luton Town. Chelsea menang 1-0 versus Fulham. Klasemen Liga Inggris tahun 2024. Liverpool posisi pertama dengan hasil poin 45. Kedua ada Manchester City dengan koleksi poin 43. Ketiga ada Aston Villa dengan koleksi poin 43. Dan yang terakhir ada Arsenal dengan koleksi poin 40. Dan yang masuk zona degradasi ada Luton Town, Burnley, dan Sheffield United. Top skor sementara Liga Inggris tahun 2024. Erling Haaland dan Mohamed Salah dengan koleksi gol 14. Top assist sementara Liga Inggris tahun 2024. Ada Ollie Watkins dan Mohamed Salah dengan assist 8. Top clean sheet sementara Liga Inggris tahun 2024. Posisi pertama ada Jordan Pickford dengan 7 clean sheet. Jadwal pertandingan selanjutnya pekan 21. Minggu, 14 Januari 2024. Manchester United versus Tottenham Hotspur jam 23.30 waktu Indonesia Barat, live di aplikasi video. Jadwal pertandingan pekan 21. Sabtu, 20 Januari 2024. Arsenal versus Crystal Palace, jam 19.30, live di aplikasi video. Jadwal pertandingan pekan 21. Minggu, 21 Januari 2024. Brentford versus Nottingham Forest. Jam 00.30, live di aplikasi video. Sheffield United versus West Ham United jam 21.00. Dan terakhir Bournemouth versus Liverpool jam 23.30. Jadwal pertandingan pekan 21. Selasa, 23 Januari 2024. Brighton versus Wolves jam 24.45. Terima kasih sudah menonton videonya, jangan lupa guys, like, comment, dan subscribe.